Halo Baritoners, kembali lagi di video Baritone Audio. Di sini sudah ada speaker portable dari Baritone Audio dengan ukuran yang terkecil, Max 06M. Di video kali ini, kita akan unboxing Max 06M ini. Sebelum memulai videonya, jangan lupa subscribe untuk mengetahui video-video menarik dari Baritone Audio lainnya. Jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan. Langsung saja kita unboxing Max 06M. Oke, kita buka Baritoners. Kita lihat ada dapat apa aja nih. Oke, yang pertama ini ada buku seperti ini yang isinya mikrofon. Oke, kita bahas dulu dari sini sebentar. Di sini ada dua mikrofon ya Baritoners. Jadi setiap paket pembelian dari speaker Baritone Audio yang tipe portable akan mendapatkan dua mikrofon wireless seperti ini. Udah input ya Baritoners. Dan untuk baterainya sendiri menggunakan A2, jadi sebelum pemakaian jangan lupa diisi baterai terlebih dahulu. Lalu untuk mikrofonnya sendiri secara desainnya itu simple banget ya Baritoners, dengan aksen hitam seperti ini. Lalu juga di sini tuh dilindungi dengan busa, jadi aman banget untuk packagingnya sendiri. Dan juga di bawah ini tuh penahan speakernya biar nggak goyang-goyang waktu saat pengiriman atau saat dibawa ke rumah Baritoner semua. Lalu kita lihat ada apa lagi nih Baritoner untuk rekamannya dulu ya sebelum kita ke speakernya. Oke, lalu di sini ada satu bundling seperti ini Baritoner, dari diplastikin seperti ini, yang berisi ada remote, jadinya itu remote, lalu ada buku manual biasa, kabel power, dan juga ada kartu garansi. Oke, kita jelaskan satu-satu terlebih dahulu dari packaging plastik ini Baritoner. Oke. Yang pertama di sini ada buku manual, jadinya buat mengetahui speknya atau petunjuk-petunjuk bisa ada di buku manual. Lalu ada kabel power di sini, ada kabel power, nanti saya unjukin di gambar kabel powernya. Untuk tipenya AC, jadinya kayak seperti komputer tuh sama ya Baritoners untuk kabel powernya. Dan juga ada garansi. Nah, garansinya ini Baritoners, jangan lupa setiap Baritoners membeli produk Baritone Audio, jangan lupa mendaftarkan garansinya di website resmi Baritone. Juga ada tutorialnya Baritoners, di pojok kanan atas ada videonya buat Baritoners yang udah punya speaker ini, jangan lupa didaftarkan. Oke, lanjut kita lihat apa lagi Baritoners. Nah, di sini ada unit speakernya dan sudah kosong di dalam sini, udah nggak ada apa-apa lagi. Kita langsung ke speakernya ya. Di sini ada satu unit speaker dari 06M. Oke, langsung aja di sini sudah ada speakernya Baritoners, jadinya seperti ini dari paket yang kalian dapatkan ketika membeli Max 06 ini, satu unit speakernya, lalu mendapatkan dua mikrofon wireless, mendapatkan kabel charging dan kabel powernya, buku manual, garansi dan remote. Nah, remote-nya ini berfungsi juga buat misal Baritoners menggunakan USB atau SD card untuk mengganti lagunya, itu bisa banget pakai remote. Lalu langsung aja kita lihat ada apa aja nih fitur-fitur yang ada di Max 06M ini ya Baritoners. Desainnya paling berbeda dari speaker-speaker portable dari Baritone Audio lainnya. Ini sih anak muda banget, kekinian banget modelnya, dengan aksen list orange seperti ini di bagian RAM-nya. Ini sih keren banget nih Baritoners, jadi buat Baritoners yang suka ngumpul-ngumpul sama temen, suka-suka karaokean, denger-denger lagu nih, bisa banget pakai ini. Modelnya asik, kelihatannya gak ketinggalan zaman, kekinian banget. Orange-nya juga bagus ya, manis banget orange-nya di sini. Lalu untuk kita lihat di bagian atasnya, di sini ada pengaturan-pengaturannya yang nanti akan kita bahas satu-satu. Lalu di bagian samping juga ada seperti ini Baritoners. Di bagian samping ini ada fungsi-fungsinya lagi yang akan kita jelaskan. Lalu di bagian belakangnya polos seperti ini. Oke, di bagian samping ada lagi. Oke, langsung saja kita lihat dari ada apa aja yang ada di bagian atas. Oke, sekarang kita bahas yang ada di bagian atasnya ini, fitur-fiturnya. Di sini ada potensionya Baritoners untuk pengaturan volumenya. Untuk Max 06M ini, untuk pengaturan musiknya ada 3 ya Baritoners. Ada volume, ada bass, lalu ada treble. Jadi itu buat Baritoners bisa atur dengan selera Baritoners masing-masing ketika menyetel musik. Mau seberapa keras, mau bassnya seperti apa, treble-nya seperti apa, Baritoners bisa atur sendiri. Lalu ada dua potensi lagi untuk mic volume dan echo ya. Jadi Baritoners bisa atur volumenya. Jadi terpisah enaknya nih buat pengaturan musik dan mic-nya. Jadi kalau mau lebih kenceng mic-nya atau musiknya bisa diatur sendiri, ada echo-nya juga. Lalu di sini ada SD card.
yang kalau misalkan kita mau nyetel musik pakai SD card yang besar ini pakainya bisa langsung dicolok aja pada tuners, lalu ada pakai flash disk, di sini ada USB port USB-nya. Lalu di sini ada tombol mode-modenya bisa seperti play, ada untuk next, ada next ke depan, untuk belakang, previous, ada repeat. Jadi kalau di sini baritone suka satu lagu untuk mau di repeat di ulang-ulang bisa. Lalu ada mode di sini. Dan modenya ini adalah misal baritone mau pakai colok yang di aux, pakai aux bisa, dan di bluetooth bisa. Jadi ubah dulu di sini untuk modenya. Dan layar ini adalah untuk menunjukkan mode apa yang sedang digunakan ya baritoners. Jadi bisa dilihat di sini. Lalu ada tombol kecil, ini adalah mic priority. Fungsinya adalah mengutamakan suara yang keluar dari mikrofon dibanding dengan musik. Lalu kita bahas di sebelah sampingnya, ini adalah tombol power. Biasa ini untuk on dan off-nya baritoners. Lalu ada lubang untuk kabel ini ya, buat ngecharge atau mau menggunakan kabel hidupkan speakernya. Lanjut ada di sini aux in dan aux out. Lalu ada lubang untuk mikrofon menggunakan kabel, jadi kalau udah pakai dua mikrofon bisa lagi tambah satu, ini menggunakan kabel jack AK 6.5 mm. Oke baritoners, itu aja yang bisa saya jelaskan di video unboxing kali ini di Max06mm ini, yang dimana speaker ini yang berbeda banget dari line up produk-produk Baritone Audio lainnya. Dan ini buat kalian nih para millennials bisa banget nih pakai speaker ini. Dan untuk power di sini 580W itu cukup keras lah ya untuk kita kumpul-kumpul sama teman-teman, keluarga, rapat di rumah, pengajian, yang biasa punya pengajian di rumah itu juga bisa pakai speaker ini Max06M. Oke, sekian dulu baritoners untuk video kali ini, untuk unboxing dari Max06M. Buat baritoners yang mau request untuk speaker apa lagi yang kita review, kita unboxing, bisa komen di bawah, like video ini jika suka. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar mengetahui video-video menarik dari Baritone Audio lainnya.